Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Najib, Kak Ningsi, sobat Ibu yang akan listening kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak, amin. Nah, kalau juga Kak Yonita, sobat Ibu yang akan listening kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak, amin. Kalau juga Kak Nur, sobat Ibu yang akan listening kita. Kak Atri, Kak Atri Wahyuni, halo sobat Ibu semuanya di listening kita. Apa kabar nih kakaknya semua? Semoga kakak semua sehat selalu ya Kak, amin. Nah, untuk live streaming kita pagi kali ini, aku akan bahas seputar koleksi-koleksi gamis dari Zara Muslimah yang cantik-cantik dan juga modis-modis banget ini, ya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih, pertama-tama dilihat-lihat juga keranjang kuning kita di sebelah pojok. Di bagian bawah teman ada keranjang kuning, boleh diklik dulu. Nanti di scroll-scroll aja dulu Kak, dilihat-lihat dulu aja. Nanti kalau sudah ada yang suka boleh dikomen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari gamisnya ini nih, ya. Nah, kita bisa mulai nih Kak. Ya, aku akan mulai dulu dari yang aku pakai sekarang, teman-teman. Udah aku pakai sekarang namanya Alini Karina Kaftan. Ya. Jadi new product dari Zetana Muslimah, baru banget launching, teman-teman. Ya, untuk Daina Kaftan ini ya Kak di etalase nomor 1. Ya, karena aku ini untuk etalase nomor 1-nya, teman-teman. Nah, untuk Daina Kaftan saat ini kita tersedia di 4 warna, teman-teman. Akan aku ambilkan ya Kak untuk warna-warnanya. Jadi untuk warna-warna pun dia cantik-cantik banget, teman-teman. Nah, selain itu warna-warnanya, yang pertama di sini kita punya di warna peach blossom. Ya Kak, untuk warna peach blossom dia warnanya cantik dan juga manis banget ya Kak. Warnanya cantik banget ya, warna peach blossomnya seperti ini. Dan juga untuk listnya dia berwarna coklat tua seperti ini ya. Untuk bahan ini kita memakai bahan vanilla silk deluxe. Dan juga di ini ada detail kancing di bagian bahu kiri kita. Ya Kak, jadi untuk pemakaiannya ada kancing di bagian bahu kiri Kak. Seperti ini ada kancingnya. Ada 3 kancing teman-teman. Dan juga di ini ada detail list yang cantik banget nih. Ya, yang pertama di bagian dada atas Kak. Seperti di bagian dada atasnya. Dan juga dia ada di bagian samping dan di bagian bawahnya. Ini untuk letak listnya pun unik banget ya Kak. Ya, untuk bentuk listnya dia unik dan juga cantik teman-teman. Untuk bagian depannya, tinggal di bagian depan dari Daina Kaftan kita. Dan untuk di bagian lengannya pun sama ada detail listnya juga. Dan bagian tangannya. Dan dia memiliki detail 2 kancing seperti ini. Ya Kak, kalau dipakai jadi cantik banget menurut bagian lengannya. Jadi ya Kak, ada 2 kancing. Itu di bagian depan. Untuk tapak depan dari Daina Kaftan kita teman-teman itu di bagian belakangnya. Ya. Untuk di bagian belakang dia terdapat detail 2 list kan kiri teman-teman seperti ini. Ya Kak, bagian jadi menambah kesan jinjang juga nih ya. Membuat kesan jinjang di badan kita teman-teman polisi ini. Ya di bagian belakang itu di bagian depannya. Ya Kak, namanya Daina Kaftan dan juga untuk kaftan ini kita hanya ada di satu size aja Kak. Ya kita hanya ada satu ukuran di ukuran all size ya, karena untuk kaftannya dia polanya besar. Seperti itu lengan bedwing ya. Dia polanya gede jadi sampai LB 130 pun dia masih bisa teman-teman ya. Jadi untuk Daina Kaftan kita dia etalase nomor 1 baru banget launching nih Kak ya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out. Dan juga dia ini salah satu koleksi Indonesia Fashion Week kita kemarin. Ya dengan harga 325.000-an saja nih. Ya lumayan banget nih Kak. Jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out. Sedangkan untuk yang warna peach blossom. Kayak pernah di warna peach blossom, lanjut lagi di sini kita punya di warna terracotta. Kita warna terracotta pun enggak kalah cantik nih Kak. Dan di warna terracottanya seperti ini Kak. Ini tuh bahannya dia premium, itu bahannya kita bahannya premium punya teman-teman. Ya kita ini semuanya memproduksi sendiri. Kita juga menjahit sendiri, juga kita mendesain sendiri. Nah jadi untuk desain-desain gamis dari kita pun pastinya agak pasaran. Dan juga cantik-cantik dan unik-unik banget nih. Ciri khas dari Zara Muslimah ini Kak. Ya salah satunya seperti si Daina Kaftan ini. Dia cantik dan juga unik teman-teman. Pastinya agak pasaran ya untuk detailnya kita. Seperti kan untuk dia warna terracotta. Dan terakhir di sini kita punya di warna toskanya Kak. Yang di warna toska sebenarnya juga gak kalah cantik nih teman-teman. Ya. Untuk warna toska, terracotta dan juga hitam, dia listnya berwarna krem Kak. Ya berwarna beige teman-teman. Seperti kan detailnya. Yang tuh di warna toskanya. Jadi tersedia di 4 warna. Dan juga ada satu size di all size aja. Ya kalau dia polanya besar Kak. Untuk kaftan ini. Ya. Yang aku pakai di warna black pink teman-teman. Ya kayak aku pakai di warna black pink. Ketika untuk contoh pemakaiannya cantik banget teman-teman. Ya ini buat lebaran oke banget. Pastinya buat lebaran oke banget. Buat teman-teman boleh banget nih. Cicil dari sekarang nih Kak untuk gamis-gamis kaftan-kaftan lebarannya. Karena kita sebentar lagi pun udah puasa teman-teman, masya Allah ya. Ketika di bagian depan untuk contoh try on-nya, kita di bagian depan seperti ini. Dia untuk bentuk listnya pun unik banget Kak. Ya bentuk listnya dia unik teman-teman. Sedangkan untuk detailnya untuk bagian depan, untuk di bagian samping, tampak sampingnya seperti ini. Di bagian belakang kita dapat detail dua list teman-teman. Di bagian sampingnya. Ya, namanya Daina Kaftan Kak baru banget launching kemarin nih Kak yang tuh si Daina Kaftan ini. Jadi buat teman-teman boleh banget nih Kak. Langsung saja di check out-nya di etalase nomor 1-nya. Ya namanya Daina Kaftan teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak. Kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, kita akan ke etalase nomor 2 Kak. Di sini kita punya Lova series. Nah, untuk Lova ini dia hanya di satu warna putih. Seperti itu untuk Lova series kita.
Nah, sebenarnya tuh love letter dia cantik banget teman-teman. Dia hanya ada satu warna aja ya. Untuk bahan kita memakai bahan vanilla silk printing. Ya Kak, untuk motifnya seperti itu dia. Untuk motifnya pun dia unik banget ya Kak. Cantik banget ya, dia tuh bermotif leopard. Ya Kak, bermotif leopard tapi dia berwarna pink Kak. Nah, cantik banget ya. Untuk leopardnya dia kecil-kecil gitu teman-teman. Ya Kak, untuk motif leopardnya dia kecil-kecil dan juga renggang-renggang gitu Kak. Jadi enggak terlalu rapat juga nih. Jadi kelihatan cantik teman-teman. Jadi Kak, untuk detail motifnya bermotif leopard dan juga berwarna pink. Lucu banget ya. Dan juga di ini ada detail tulis di bagian dada atasnya Kak seperti ini. Oke, bagian tulis di bagian dada atas dan juga ada detail kerutan di bagian bawahnya. Ya, tapak depan. Bagian depan dari lova size kita teman-teman. Jadi Kak, untuk lova size kita juga di bagian lengannya pun gak kalah cantik nih. Bagian tangan dia ada detail kerutan juga di sekitar bagian lengan atas teman-teman. Dan juga di ini ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Untuk kancingnya pun kita printing ya Kak, bermotif juga sama seperti motif si gamisnya ini ya. Di bagian depan, tampak depan dari lova size kita teman-teman. Terus di bagian belakangnya ya Kak, di bagian tangan dia polosan ya Kak, dia polos dan juga ada detail satu kancing dan satu resleting belakangnya seperti ini. Untuk lova series di sini kita tersedia 4 size, ya Kak, ada SML XL ya. Dia hanya ada satu warna dan juga ada 4 size SML XL. Dia hanya ada dua warna putih ini saja Kak. Ini cantik banget buat lebaran pun dia oke banget itu si lova series kita. Ya, sebenarnya tuh lova seriesnya dia terlaksana nomor 2 teman-teman dan juga di ini salah satu koleksi Indonesia Fashion Week kita juga. Ya, the koleksi YF kemarin teman-teman dan juga ada di harga 292.000 aja nih ya. Ada di harga 292.000 aja untuk dapetin gamis secantik ini teman-teman. Jadi boleh banget Kak, langsung saja di check out nih ya. Buat lebaran buat jalan-jalan cantik banget untuk si Lova series kita ini ya. Ini untuk Lova series-nya di warna putih saja teman-teman. Ya, hanya satu warna saja di warna putih. Untuk bahannya pun dia halus nih Kak. Ya, untuk bahan vanilla silk deluxe ini itu bahannya halus teman-teman. Dan juga dia tuh bahannya ringan. Dia tuh bahannya agak berat teman-teman. Gak berat sama sekali juga dia tuh bahannya flowy. Ya, itu bahannya jatuh Kak, jadi pastinya nyaman dan juga adem banget nih dipakainya. Sekitar tuh lova seriesnya dia talsa nomor 2 ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya Kak ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah di etalase nomor 3 teman-teman, di sini kita punya Fai series ya. Untuk Fai, series ini kita tersedia di 5 warna cantik Kak. Ya, kita punya 5 warna akan aku tunjukkan ya Kak untuk produknya Fai series kita. Nah, sepertinya Kak untuk Faisal ini tersedia di 5 warna cantik teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada warna sunshine. Ya Kak, untuk ya warna sunshine ini tuh berwarna kuning muda. Ya Kak, warna baby yellow gitu. Dia warnanya cantik juga, soft banget ya Kak warna kuningnya. Seperti ini ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan silk premium printing dan juga vanilla silk deluxe. Ya Kak, detail ke motifnya seperti Kak. Dan juga untuk motif dia berbeda-beda varian warnanya. Karena kita mau menyesuaikan dengan warna sejenisnya nih Kak. Jadi biar matching juga nih pastinya ya. Untuk yang warna sunshine dia motifnya seperti teman-teman. Dan juga dia ada detail frill berbahan tulai premiumnya nih Kak. Ya, untuk frillnya pun menyesuaikan warnanya dengan gamisnya Kak. Dia berwarna putih untuk yang warna sunshine ini. Dan juga dia di bagian dada dan di bagian bahu teman-teman. Sebenarnya ada juga di bagian lengan terdapat detail cuttingan belahan juga. Ya, untuk di bagian ujung cuttingannya dia ada detail list seperti ini Kak. Ya, ada listnya. Dan di bagian dalam dia yang polos ya teman-teman. Nah, cantik banget ya Kak di bagian lengan. Dan juga ada satu kancingnya. Untuk kancingnya pun kita printing juga teman-teman seperti ini ya. Itu bagian depan dan juga di bagian kancing dan satu resleting belakangnya seperti ini ya. Namanya Fai series Kak, ada detail nomor 3 yang sudah aku pegang ini di warna sunshine ya. Dan juga kita ada 4 size di SML XL teman-teman. Sebenarnya Kak seperti warna sunshine ini ya. Ya, namanya Fai series Kak, ini cantik banget teman-teman. Ya, dan juga dia pun salah satu koleksi Indonesia Fashion Week kita juga nih ya. Warna sunshine. Lanjut lagi di sini kita punya di warna vanilla. Cakep di warna vanilla seperti ini. Ini juga gak kalah cantik gitu, perpaduan antara warna cream dan juga berwarna biru muda. Cantik banget ya Kak untuk warnanya seperti ini Kak. Untuk detailnya, untuk motif itu dia bermotif bunga-bunga teman-teman. Dia bermotif bunga-bunga kecil seperti ini. Dan juga untuk detail frill pun dia berwarna cream teman-teman. Ya Kak, untuk detailnya dia sama teman-teman seperti juga ya. Di bagian depan, tampak depan dari Fai series kita Kak seperti ini. Itu di bagian belakangnya yang namanya Fai series nomor 3 teman-teman ya. Dengan harga 422.000 aja nih teman-teman sudah dapetin gamis secantik ini ya. Dengan harga 422.000 teman-teman sudah dapetin gamis secantik ini Kak. Jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya Kak seperti si Fai series ini ya. Cantik banget punya warna vanilanya. Sini kan di warna vanilla. Lanjut lagi di sini kita juga punya di warna cobalt. Nah, kalau di warna cobalt blue ini dia tuh warna-warna biru yang mewah banget Kak. Warnanya dia cantik banget ya warna birunya. Dan juga di ini sama bermotif bunga-bunga juga nih. Untuk frill dia berwarna abu-abu teman-teman ya. Untuk warna cobalt blue ini seperti Kak. Untuk di depan seperti Kak, di bagian depannya.
untuk pasukan dari flying series kita yang warna cobalt blue itu di bagian belakangnya ya. Ketika itu sudah 4 size ada SML XL. Oke, lanjut lagi teman-teman ke warna berikutnya. Di sini kita punya warna red blush ya kak. Tuh warna red blush ini dia warnanya berani dan juga tegas banget ya kak. Itu warnanya cantik banget ya. Jadi untuk di warna red blushnya untuk detail motifnya selapartan ya kak, untuk detail motif yang warna red blush teman-teman. Dan yang terakhir di sini kita punya di warna sage green ya ya kak. Di warna sage green seperti ini kak. Di warna sage dia pun gak kalah cantik nih kak, warna sage green seperti ini ya. Namanya Fly Series kak di Etalasa nomor 3 ya, dengan harga 422.000 saja ya, lumayan banget teman-teman. Untuk kakaknya boleh banget langsung saja di check out ya. Halo Kak Adifa, kak kok gak ada gratis ongkir mesti pakai akun baru? Oh iya, untuk kakaknya coba aku lihat dulu ya kak. Biasanya sih ada teman-teman ya, biasanya tuh dia ada kalau misalkan ada akun baru bisa dia ada gratis ongkir kakak ya. Atau mungkin kakak juga udah sering berbelanja di TikTok Shop mungkin ya. Sebentar ya kak, akan aku bantu cek juga ya untuk gratis ongkir ya kak, sebentar ya. Teman-teman ya. Halo Vanilla. Kak Adifa. Jadi kak, untuk Kak Adifa mungkin kakaknya ada warna hijau-hijau juga seperti ini, ya kak. Nah, kalau ada warna-warna hijau seperti ini berarti dia ada gratis ongkir teman-teman. Ya kak, dia ada tulisan pengiriman gratis teman-teman ya. Nah berarti itu kamu sudah dapat gratis ongkir ya. Jadi kak, untuk di sana ya dia ada warna-warna hijaunya. Jadi di setiap produknya teman-teman. Nah dia semuanya ada gratis ongkir kok kak. Ya semuanya dia ada gratis ongkir teman-teman sampai di etalase nomor 56 nya paling bawah. Nah dia ada gratis ongkir teman-teman ya. Nah untuk kakaknya mungkin boleh di refresh nih kak. Ya boleh di refresh. Ataupun kakaknya juga biasanya tuh ada voucher kakak di bagian atas sini. Nah bisa di bagian atas sini kak, bisa ada beberapa voucher ya teman-teman seperti ini. Halo kak, punya aku gak ada birunya, coba aku pakai akun lagi kak. Oke kakak boleh dicoba nih ya, boleh dicoba nanti kabarin aku lagi ya, nanti kabarin aku lagi nih kak kalau sudah bisa ya. Nah biasa juga TikTok juga nyediain voucher-voucher, biasa di bagian atas sini kak, ya biasa di bagian atas sini dia ada voucher-voucher. Nah kalau aku di sini ada voucher ongkir ya. Kalau aku sekarang lagi ada voucher ongkir nih kak. Biasanya tuh dia banyak voucher-voucher di bagian atas sini teman-teman. Boleh diklaim aja dulu ya, boleh diklaim. Nanti boleh dipakai ya, oke? Okay? Oke kak Adifa, terima kasih banyak nih sudah menunggu live kita juga ya. Semoga kakaknya berhasil ya kak. Nanti kabarin aku juga ya kalau misalnya kakak sudah bisa, oke? Okay? Nah kita lanjut lagi nih untuk si Fly Series kita. Ya untuk Fly Series kita tersedia di warna sage green ya. Kita tersedia di 5 warna teman-teman ya. Ada di warna sage green, lalu juga ada di warna red blush ya kak. Ada warna red blush, juga ada di warna cobalt blue. Juga lanjut lagi ada di warna vanilla. Warna vanilla pun dia cantik banget kak. Dan juga yang terakhir di sini kita punya di warna sunshine. Nah itu tersedia 5 warna dan juga ada 4 size ya kak. Ada SML XL. Ya buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya kak. Mungkin lagi juga buat teman-teman boleh banget nih kak. Karena untuk live kita hanya sampai jam 9 saja ya teman-teman. Ya boleh banget langsung saja di check out ya. Ketika untuk size di etalase nomor 3 ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya kak, kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, ayo buat teman-teman yang sudah bergabung juga boleh banget nih di komen-komen juga di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya yang penasaran dengan gamis-gamis kita boleh banget di komen-komen ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, kita akan bahas blues nih kak. Di sini kita etalase nomor 23 teman-teman 23 ya. Di sini kita punya Kimi Blues teman-teman. Untuk Kimi Blues ini kita tersedia tinggal di satu warna saja nih kak. Ya dari 4 warna bisa di satu warna saja ya kan. Untuknya warna pink, coklat dan juga warna hitamnya mohon sekali sudah bisa tinggal di warna abunya saja teman-teman. Yang untuk kini blues kita seperti kak, di ini blues semi tunik teman-teman. Itu dia panjangnya 90 cm ya, sekiranya itu dia di bagian lutut kak kalau kita pakai ya. Seperti ini kak untuk kini blues kita. Di untuk bahannya kita memakai bahan crepe premium teman-teman ya kak. Memakai bahan crepe premium itu bahannya adem dan juga ringan ya kak. Ini enak banget buat dipakai sehari-hari walaupun teman-teman berkegiatan lama ya. Seharian ini misalkan tetap
nyaman banget nih pastinya untuk bahannya ini ya kak. Dan di badan adem ringan dan juga itu bahannya agak berat teman-teman. Ya dan juga ini ada detail kerahnya. Jadi berkerah teman-teman dan di bagian kerahnya ada detail list berwarna putih seperti ini ya. Dan untuk kancing paling atasnya dia timbul, mereka berwarna abu-abu juga. Dan untuk kancing lanjutannya dia tertutupi oleh detail listnya ini teman-teman. Nah untuk kancingnya dia full ya kak. Untuk kancing dia full hingga bawah, jadi bisa dibuka semua teman-teman. Dan juga dia ada detail list di bagian pinggangnya. Di bagian pinggang juga ada saku di bagian kanan kiri. Nah aku suka banget nih kak untuk di bagian saku si Kiwi Blues ini. Karena untuk saku itu dia sejajar dengan detail listnya teman-teman. Nah jadi membuat jadi terkesan lebih rapi juga nih. Ya terkesan lebih rapi di bagian sakunya kak. Untuk di bagian sakunya sebenarnya di bagian kanan kiri ada saku. Ya ada juga untuk di bagian lengannya, di sekitar bagian siku dia ada detail dual list. Dan ada kerutannya teman-teman. Nah cantik banget ya kak di bagian lengannya seperti ini. Nah mohon maaf teman-teman tadi ada sedikit kendala. Ya kak kita akan lanjut lagi nih kak. Ya mohon maaf teman-teman kita lanjut lagi ya. Ke review gue bisa nih kak. Jadi kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, kita akan ke etalase nomor 24 nih, Kak. Di sini kita punya Adelaide Blues. Nah, untuk Adelaide Blues ini, kita tersedia di 5 warna cantik, Kak. Ya, sebenarnya untuk Adelaide Blues-nya. Ya, yang pertama di sini kita punya di warna marun. Ya, kalau di warna marunnya seperti ini. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Shakila Premium, teman-teman. Ya, kalau memakai bahan Shakila Premium. Untuk bahan Shakila Premium itu, dia ini bahannya halus, ya, Kak. Itu bahannya halus, lembut, dan juga itu bahannya adem nih pastinya. Ya, untuk bahan Shakila pun dia banyak yang suka nih kak, bahan Shakila Premium ini. Ya, dan juga dia ada detail frill di bagian lehernya. Dan juga dia tuh tipe leher tinggi gitu kak. Ya, untuk detail leher. Dan juga dia ada kancingnya. Untuk kancingnya dia berwarna marun juga menyesuaikan dengan warna si jenisnya. Dan dia ini full kak, untuk kancingnya dia full hingga bawah. Sebenarnya untuk kancingnya dia full. Dan dia ini ada detail list di bagian dada atasnya. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya detailnya di bagian dada atas ada detail list. Dan juga dia ini memakai lengan karet teman-teman. Seperti ini ya, untuk di bagian lengannya. Untuk panjang ini dia ada di 65 cm teman-teman. Ya panjangnya 65 cm seperti kak. Dan juga untuk blus. Untuk koleksi blus kita ada di 2 size ya kak. Kita ada 2 size, ada yang all size. Dan juga ada yang plus size atau ukuran jumbonya. Ya untuk all size ada di LD 105. Dan juga untuk yang plus size ada di LD 120 cm ya. Jadi kita ada 2 size dan juga ada untuk blus kita ada 2 size semua kak. Ya. Untuk etalase nomor 23 hingga etalase nomor 30 itu dia semuanya ada dua size teman-teman ya. Ada all size dan juga yang plus size-nya. Nah, seperti ya Kak, dan kita lanjut lagi teman-teman. Nah, sepertinya untuk Adelaide Blues di bagian depan itu di bagian belakang dia polosan saja. Ya Kak, di bagian belakang dia polosan saja dan juga untuk detail frill-nya pun hingga ke leher belakang juga seperti ini ya. Dan untuk yang sudah aku pegang ini di ukuran all size teman-teman. Ukuran all size ada di LD 105 ya Kak. Ada LD 105 cm dan juga panjangnya di 65 cm Kak. Yang namanya Adelaide Blues di etalase nomor 24 teman-teman. Sepertinya Kak untuk yang warna marun. Lanjut lagi di warna berikutnya, di sini kita punya yang warna. Nah di sini kita juga punya di warna beige ya, teman-teman. Kita di warna beige, di warna kremnya sebenarnya kak. Ini pun juga kalah satu jika warna beige ya. Di warna beige. Lanjut lagi di warna berikutnya di sini kita punya yang warna grey teman-teman. Itu di warna greynya. Lalu juga ada di warna lime. Nah ini juga dia warna cantik banget ya. Warna-warna yang fresh banget ya warna lime ya. Dan juga yang terakhir ada di warna hitamnya. Ini kita tersedia di 5 warna cantik teman-teman. Untuk Adley ada 5 warna dan juga ada 2 ukuran, ada 2 size aja. Ya sebenarnya untuk detail warna-warnanya ya kak. Untuk warna-warnanya seperti itu teman-teman. Nah ada di warna abu, warna lime, warna hitam, warna marun dan juga di warna beige ya. Ya di etalase nomor 24 teman-teman namanya Adley Blues. Ya boleh banget nih kak, langsung saja di check up nih ya. Untuk Adley Blues kita ada di harga 70.000 aja nih kak. Ya untuk yang overall size nya teman-teman. Boleh banget langsung saja di check up ya. Namanya Adley Blues teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah jadi untuk koleksi kita pun lengkap teman-teman ya, untuk koleksi kita pun lengkap, kita ada dari kita nggak cuma hanya gamis aja ya, kita ada selain gamis kita juga ada syari. Untuk syari ini dia sudah satu set dengan kerudungnya ya, sudah sama himar ya teman-teman. Ada gamis, ada syari, lalu juga ada kaftan yang sudah aku pakai sekarang. Kita ada kaftan dan juga ada one set, lalu ada blus juga nih. Jadi lengkap nih kak untuk koleksi dari kita. Jadi buat teman-teman boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuning kita teman-teman. Nanti di scroll-scroll aja dulu, dilihat-lihat aja. Nanti kalau sudah nih suka boleh dikomen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari gamesnya ini ya. Nah kita lanjut lagi nih teman-teman. Kita lanjut lagi ya kak ke etalase berikutnya.
Nah, kita lanjut lagi nih Kak. Kita akan ke etalase nomor 56. Teman-teman, di sini kita punya Reina series ya. Untuk Reina di sini kita tinggal di satu piece dress aja Kak. Ya, tinggal di warna peach navy. Jadi tinggal satu ukuran. Akan aku ambilkan ya Kak untuk produknya. Mohon ditunggu sebentar teman-teman. Nah, seperti Kak untuk Reina series kita dia ini juga sama dengan ini tuh satu set dengan outernya ya Kak. Untuk Reina ini dia sudah satu set dengan outer teman-teman. Seperti ya Kak untuk Reina series kita di warna peach navy. Ya Kak, di warna peach navy. Ya, kita bahas dari bahan dulu nih Kak. Untuk bahannya ini kita memakai bahan blue safir. Di bagian inner dress memakai bahan blue safir dan juga seruti printing untuk di bagian outernya ya. Dan juga di ini ada detail list di bagian outer teman-teman berwarna navy seperti ini. Ya Kak, ada listnya. Dan juga dia full hingga bawah. Nah, untuk outer si Reina series ini itu sama panjang ya Kak, depan belakang dia sama panjang teman-teman. Ya, seperti ini juga untuk outernya. Ya Kak, dan juga di ini ada detail 3 kancing di bagian depannya teman-teman. Nah, dia ada 3 kancing seperti ini. Ya Kak, untuk kancingnya pun kita printing. Ya Kak, bermotif juga sama seperti motif si gamisnya teman-teman. Sepertinya Kak. Dan juga ada di untuk pengaitnya seperti ini. Itu ada detail 2 lubang gitu Kak. Ya, untuk pengaitnya ini teman-teman bisa di-adjust aja nih. Ya, bisa di-adjust aja, bisa disesuaikan, disesuaikan untuk kancing ini. Ya, nah, seperti Kak, ada 3 kancing dan juga ada 2 lubang kancing ya teman-teman. Seperti ini ya. Dan juga di bagian lengan pun ada detail listnya juga. Ya Kak, di bagian tengah ada detail listnya juga. Dan di bagian tengah ada detail serutannya. Ini cantik banget ya. Di lengan ada detail serutan. Untuk talinya di berwarna navy teman-teman. Dan juga di lengan panjang. Ya, untuk outer si Reina sendiri lengan panjang teman-teman. Jadi di bagian depan ya. Itu di bagian belakangnya. Ya, untuk di bagian belakang dia terdapat detail dual list kanan kiri. Jadi membuat kesan lebih jenjang juga nih pastinya. Jadi waktu di bagian depan teman-teman. Dan juga ini tinggal di ukuran M saja Kak. Yang untuk Reina ini sudah kepegang, tinggal di ukuran M saja teman-teman dengan LD 100 cm. Ya. Untuk Reina tinggal di satu piece terakhir Kak, tinggal yang digantung ini saja. Ya, berarti tinggal yang digantung ini saja teman-teman satu-satunya. Tidak ada lagi stoknya dan juga sudah tidak di stok lagi. Ya, jadi buat teman-teman bisa jangan sampai kehabisan ya Kak. Siapa cepat dia dapat ya untuk dapetin si Reina seri ketika dia tinggal di satu piece terakhir saja teman-teman. Ya. Boleh banget ya Kak, langsung saja dicoret dengan harga 300.000-an. Teman-teman sudah dapetin satu set secantik ini. Ya, boleh banget langsung saja di check out ya Kak. Kita lanjut lagi bahas di bagian gamisnya. Yang di bagian gamisnya seperti ini Kak. Dia tuh berwarna navy polos teman-teman dan juga ada detail resleting di bagian depannya. Jadi bisa banget nih buat teman-teman busui juga. Ya, busui friendly teman-teman. Dan juga di bagian lengannya dia terdapat detail zippernya. Ya, ada zipper di bagian lengan. Jadi pastinya pun wudu friendly. Namun untuk semua gamis kita pun wudu friendly kok Kak. Ya, sebenarnya itu di bagian lengan ya. Dan ini polosan aja teman-teman. Itu polosan aja Kak. Di bagian depan untuk di bagian belakangnya ya. Namanya Reina series teman-teman ada di nomor 56 ya Kak di paling bawah. Ya, dan juga dia tinggal di satu piece saja nih. Ayo Kak, boleh banget langsung diamanin ya. Langsung diamanin, langsung digercepin nih Kak si Reina series ini ya. Siapa cepat dia dapat nih. Ayo. Mumpung tinggal di satu piece aja nih Kak. Ya, kan juga kita tidak akan stop lagi teman-teman. Untuk gamis-gamis ini tidak akan restock lagi. Buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih, jangan sampai galau kehabisan, jadi boleh banget langsung saja di check out ya Kak ya. Untuk Reinanya di atas 56 teman-teman dan tinggal di satu piece terakhir saja ya kan, tinggal di satu piece terakhir saja, boleh banget langsung saja di check out sedangkan untuk Reina series ya. Ini lanjut lagi nih Kak, etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor. Nah, di atas nomor 55 teman-teman, di sini kita juga ada koleksi kaftan lainnya nih, namanya di Karina kaftan ya Kak. Nah, untuk Karina, untuk Karina kaftan kita terdiri di 3 warna. Karena aku akan ambilkan ya untuk produknya, mau ditunggu sebentar teman-teman. Nah, seperti Kak untuk Karina kaftan kita di segala 3 warna Kak, ada warna navy, ungu dan juga warna pinknya. Akan aku spill satu persatu ya Kak. Dari yang pertama, di sini kita punya di warna navy teman-teman. Akan warna navy-nya seperti ini. Untuk Karina kaftan ini kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga Armani Silk Printing. Kita tulis bahannya Kak seperti ini ya Kak, tulis motif pun dia cantik banget teman-teman. Dan juga untuk bahannya pun dia halus ya Kak. Untuk bahan Armani Silk Printing ini dia bahannya halus. Juga dipadukan dengan bahan Max Mara Premium. Nah, jadi dia premium juga dikatakan sih karena kaftan ini ya. Dan juga di ini ada resleting di bagian depannya. Ya, jadi bisa banget nih buat teman-teman busui juga. Ya, busui friendly. Dan dia ada detail list berwarna putih di bagian samping kanan kirinya. Jadi warna navy dia resleting berwarna putih teman-teman. Dan juga ada detail list motifnya ya Kak, dan juga dia full hingga bawah. Nah, seperti bagian depannya. Dan juga aku suka banget nih sama letak listnya ini ya, karena untuk letak listnya dia pas banget teman-teman dari bahu. Ya, kalau letak listnya dia dari bahu, dia agak ke dalam kiri Kak dan juga sampai ke bawah. Jadi membuat kesan lebih slim. Ya, membuat kesan lebih slim dan juga lebih jenjang teman-teman.
Emang sih karena kapan itu bagian depannya untuk masukkan dari karena kapan kita teman-teman. Jadi di bagian lengan pun ada detail bisa juga. Ada lis berwarna putih dan ada detail dua kancing ya teman-teman. Ada detail dua kancing. Untuk kancingnya pun dia berwarna navy juga teman-teman ya kak, menyesuaikan dengan warna si kaftannya. Dan di bagian pergelangan tangannya kita bermotif. Ya kak, sebenarnya di bagian depannya. Untuk tempat depan dari karena kaftan kita itu di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang pun sama kak, dia juga ada detail dual lis teman-teman. Ya kak, ada dual lis juga seperti ini. Namun di bagian lengan dia tidak ada detail lis berwarna putihnya ya. Jadi hanya lis motif saja teman-teman. Seperti ya kak, namanya karena kaftan ada di etalase nomor 55 teman-teman. Ya kan, ada nomor 55. Ini di bagian belakang tuh di bagian depannya. Dengan harga 357.000 aja nih ya. Dengan harga 357.000 aja teman-teman sudah dapetin kaftan secantik ini. Jadi untuk kaftan kita sama hanya di satu ukuran saja. Ya, untuk kaftan hanya di satu ukuran saja kak, di ukuran all size. Ya kan, itu polanya besar teman-teman. Nah, untuk kaftan kita sepertinya kak, dia tuh sama 55 di warna navy. Ya lanjut lagi di warna kedua. Di sini kita punya di warna pink teman-teman. Ya, untuk warna pinknya seperti ini. Untuk motif itu dia berbeda-beda di setiap varian warnanya kak. Karena kita mau menyesuaikan dengan warna si kaftannya juga seperti dia. Untuk warna pink itu dia berwarna baby pink gitu kak. Berwarna pink yang soft, yang kalem gitu. Jadi bukan warna pink yang ngejreng gitu kak. Enggak, warnanya dia cantik banget teman-teman. Warna pink baby gitu kak. Ya. Dan juga untuk warna pink dia listnya berwarna hitam. Ya, itu detail dia sama teman-teman. Ya kak, untuk bagian depan. Untuk depan dari karina kaftan kita. Itu di bagian belakangnya teman-teman. Seperti ini ya. Nah lanjut lagi di warna terakhirnya, di sini kita punya di warna ungu kak, jadi warna purple. Nah di warna ungunya seperti ini ya, untuk warna ungu juga dia sama lisnya berwarna hitam ya. Jadi itu di warna purple kita ya kan, namanya Karina Kaftan ada di etalase nomor 55. Ini cantik banget, buat lebaran pun dia cantik banget juga untuk si Karina Kaftan ini ya. Untuk Karina Kaftan kita teman-teman di etalase nomor 55 ya, boleh banget langsung saja dicek up nih kak, buat lebaran cantik banget teman-teman ya. Bisa jadi dijadikan seragaman sama anaknya ataupun saudara kakak, boleh banget langsung saja dicek up nih kak, boleh banget dicicil dari sekarang untuk kaftan-kaftan lebaran ini ya. Kita lanjut lagi teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita langsung berikutnya kita akan ke etalase nomor 22 nih kak. Di sini kita punya Eileen series ya kak. Untuk Eileen di sini kita tinggal di warna coklatnya saja kak. Kan seperti kalau Eileen series kita tinggal di warna coklat saja teman-teman seperti ini. Yaitu Eileen series dan juga di ini gamis ya kak. Itu sambungan ya, jadi bukan atasan juga rok ya, bukan blus dan juga rok, ini sambungan kak, ini gamis ya. Seperti kan untuk Eileen series kita dan juga untuk bahannya ini kita memakai bahan diamond skin, lebih kerasa memakai bahan diamond skin. Dan juga dia itu bermotif kotak-kotak kecil gitu kak. Yang tuh bermotif seperti teman-teman. Dan juga dia itu ada detail kerahnya. Dia dari bagian bahu kanan atas sampai ke bagian pinggang kiri. Dan di bagian ujungnya kita lengkapi dengan adanya pita seperti ini kak. Yang tuh pitanya pun dia bisa dilepas pasang teman-teman. Yang tuh pitanya dia bisa dilepas pasang, bisa di adjust ya kak. Maksudnya bukan pita mati teman-teman. Bukan dilepas pasang. Ya dia bukan pita mati kak, jadi bisa di adjust aja, disesuaikan dengan bentuk pinggang kita kak. Jadi makin cantik jadi, lagi nih ya, untuk bagian pinggangnya seperti ya tali. Dan juga dia ada list di bagian pinggang berwarna coklat juga. Dan juga untuk bagian bawahnya dia berpola payung teman-teman kak. Di bagian bawah dia berpola umbrella gitu kak, jadi pola lebar gitu, jadi kelihatan lebih mewah juga nih kak. Ya di bagian pola depannya pun unik banget ya kak. Atau tapak depannya ya, bagian depan dari Eileen series kita teman-teman. Dan juga di bagian lengannya ada detail kerutan dan juga ada dua kancingnya seperti ini ya. Untuk bagian depan, di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang, dia ini ada detail satu di sering belakang dan juga ada list di bagian pinggang. Ya kak, seperti itu bagian belakangnya. Untuk tampak belakang, itu di bagian depan. Ya kak, namanya Eileen series. Ya kak, namanya Eileen series, dia langsung nomor 22. Ya, dan juga ini tinggal di satu piece terakhir. Ya kak, untuk Eileen series tinggal di satu piece terakhir saja teman-teman. Ya, tinggal di ukuran XL. Ya, tinggal yang digantungin saja kak. Ya, benar-benar tinggal yang digantungin saja, nanti tidak ada lagi stoknya. Dan juga sudah tidak di stok lagi. Ya jadi buat teman-teman boleh banget kak, langsung saja di check out-nya dengan harga 292.000 aja. Ya kak, dengan harga 292 aja teman-teman sudah dapetin gamis secantik ini. Ya, tinggal satu piece di ukuran XL. Ukuran XL kita DLD 110 cm ya kak. Untuk XL kita DLD 110 cm teman-teman. Ya, baik untuk Eileen series di warna coklatnya. Dan untuk panjangnya ini ada di 142 cm teman-teman. Ya kak, untuk panjang gamis kita semuanya sama di 142 cm ini. Ya. Ketika untuk Eileen series kita di etalase nomor 22 ya. Di etalase nomor 22 teman-teman. Ya, kita lanjut lagi nih kak. Kita lanjut lagi ya, ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah di etalase nomor 18 nih kak. Di etalase nomor 18 di sini kita punya Siva series ya kak. Untuk Siva
Untuk si file series ini kita tersedia di dua warna. Tiga tuh warna-warnanya kalau apa? Untuk teman-teman. Nah, tiga tuh warna-warnanya di sini kita punya di warna grey, di warna abu-abu dan juga di warna hitamnya. Ya, akan aku review satu persatu nih kak. Yang pertama di sini kita punya di warna abu-abunya, di warna grey teman-teman. Ya kak, untuk bahannya ini kita memakai bahan seruti printing. Ya, memakai bahan seruti printing teman-teman. Dan juga tuh dia bermotif bunga-bunga gitu kak. Ya, dia full motif bunga-bunga, cantik banget ya teman-teman. Ya, tuh motifnya seperti ini kak. Dan juga dia itu ada detail resleting di bagian depannya. Ya, jadi bisa banget dibuat teman-teman busui juga. Ya, jadi busui friendly teman-teman. Dan juga ada detail di bagian pinggang. Dan dia layer dengan bahan tile premium. Nah, jadi walaupun dia looknya casual, kalau walaupun dia looksnya casual, tapi tetap ada kesan mewahnya karena ada bahan tile ini kak. Jadi balance teman-teman ya. Dan juga di bagian bawahnya ada detail dual frill. Dan gila sebenernya ada dual frillnya, dia miring kak seperti dual frillnya. Dan di bagian bawah, dan juga di bagian lengannya pun gak kalah cantik nih. Di bagian tangan dia ada detail listnya. Kak ada list, juga ada frill kecilnya dan di layer dengan bahan tile juga deh di bagian lengan. Dan juga ada satu kancing seperti ini kak. Untuk kancing ini kita bermotif juga teman-teman printing seperti ini ya. Untuk di bagian depan, itu tampak depan dari Siva Sense kita teman-teman. Itu di bagian belakangnya. Ya, dia kurang lebih sama. Yang membedakan hanya di bagian frill bawahnya saja kak. Kalau di bagian bawah dia frillnya hanya satu teman-teman. Di bagian depan dia frill dua. Ya, untuk yang warna grey dia tinggal di ukuran MLXL aja teman-teman ya. Dia juga sudah gak lengkap nih kak, ukurannya sudah bagian kosong. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan, boleh banget langsung saja di check out ya, untuk si Siva series kita. Ada di harga Rp325.000 saja kak. Ya, ada di harga Rp325.000 saja. Teman-teman sudah dapetin gamis secantik ini. Dan juga untuk Siva pun dia sudah memakai furing teman-teman ya. Sudah ada furinya kak, untuk furinya memakai bahan seruti juga. Nah, jadi sama-sama adem nih teman-teman ya. Sama-sama adem nih kak, antara bahan furing juga bahan gamisnya. Ya, untuk warna pun kita menyesuaikan dengan warna si gamis juga berwarna grey, berwarna abu-abu kak ya. Seperti ini Siva series kita di etalase nomor 18 ya. Ini warna grey teman-teman. Untuk lagi di sini kita punya warna black, warna hitamnya ya. Untuk warna hitamnya seperti ini kak, dia ini sama bermotif bunga-bunga juga. Dan untuk detailnya pun kurang lebih sama kak. Jadi kan dia ada setting bagian depan teman-teman. Dan untuk yang warna hitam dia masih ada ukuran kak, masih ada SML XL ya. Untuk yang warna hitam ya teman-teman, ya, di warna hitam bagian depan, untuk di bagian belakang ya kak, namanya Siva series di etalase nomor 18 teman-teman. Ini ada dua warna, ada dua warna dan juga ada 4 size SML XL. Ya buat teman boleh banget ya, langsung saja di check out ya kak, dengan harga Rp325.000 saja ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman, kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor 16 nih kak. Di sini kita punya IRL series ya. Untuk IRL di sini kita punya dua warna cantik kak. Kita kasih dua warna cantik. Akan aku ambilkan ya kak untuk warna-warnanya. Nah, dia ini tinggal di warna green tea, juga di warna ocean blue nya saja. Ya kak, tinggal di dua warna. Ya untuk warna snow black atau di warna putihnya, warna snow sudah habis ya kak, sudah sold out. Ya tinggal di dua warna saja. Ya kak, tersisa di dua warna saja. Akan aku spill satu persatu ya kak. Dari yang pertama di sini kita punya di warna green tea teman-teman. Ya tuh warna green tea nya seperti kak. Itu warnanya warna-warna hijau yang kalem banget nih. Warna itu dia calming banget dan juga warnanya dia soft teman-teman. Cantik banget ya warnanya. Dan juga untuk bahannya ini kita memakai bahan crinkle linen deluxe. Ya, memakai bahan crinkle linen deluxe. Untuk bahan crinkle linen deluxe itu dia bahannya bertekstur ya kak, seumumnya aja untuk bahan crinkle. Namun untuk bahan crinkle kita pun premium punya nih kak. Ya, tuh dia walaupun bertekstur, pas dia pegang dia masih halus teman-teman. Ya, untuk bahannya seperti ini kak. Dan juga dia itu ada detail list di bagian depannya. Ya, untuk list yang pertama di bagian dada atas teman-teman. Ini juga ada list di bagian samping. Dan dia ada saku di bagian kirinya kak. Ini bagian sebelah kiri ada saku. Untuk sakunya pun dia luas banget ya kak. Ini buat buat satu jengkal aku aja ini masih ada ini lagi teman-teman. Ya masih ada ruang lagi. Ya. Halo Kak Alina, Kak tetap gak bisa tulis ongkir. Ongkirnya mahal Kak. Oh iya Kak Alina, apakah masih belum bisa teman-teman Kakak? Sebentar ya. Mungkin kakaknya boleh follow akun kita dulu nih Kak. Ya mungkin kakak boleh follow akun kita dulu teman-teman ya. Mungkin dia akan muncul di jelas ongkirnya. Ya. Coba kakak refresh lagi nih kak, ya di reload lagi teman-teman, mungkin bisa nanti ya. Kak boleh di refresh lagi aja ya, karena di aku masih ada teman-teman, di aku masih ada ya. Aku pun udah beberapa kali belanja di TikTok Shop. Boleh banget dicoba lagi ya kak, boleh dicoba lagi di refresh lagi aja. Ya nanti siapa tahu dapat nih kak, jelas ongkirnya oke.
Kita juga jangan lupa follow akun kita juga nih ya. Mungkin follow nih akun kita belum banget, di follow akun kita dulu ya. Mungkin nanti dia akan muncul untuk gratis ongkirnya. Oke, teman-teman ya. Nah, ayo teman kita lanjut lagi ya untuk si Idol series ini. Ya kan untuk Kakak Alina, Kakak kalau bisa sudah bisa boleh kabarin aku nih Kak ya. Nah, kita lanjut lagi nih ya untuk Idol series-nya teman-teman. Tadi di bagian depan ada detail-nya ya Kak, tulisnya dia berwarna krem, berwarna beige teman-teman. Dan juga dia di bagian lengan terdapat detail kerutan dan juga ada satu kancingnya seperti ini. Untuk Idol kita memakai lubang kancing gini Kak ya. Itu di bagian lengan ya teman-teman. Untuk tapak depan dan juga untuk cuttingannya pun dia cantik banget ya. Walaupun dia simple, dia cuttingannya cantik banget teman-teman. Itu di bagian depan, itu di bagian belakangnya. Yang di bagian belakang dia ini polosan, kayak tidak ada detail. Jadi benar-benar simple dan juga minimalis banget. Detail si Idol series ini ya. Dan juga dia ini ada detail satu kancing dan satu resetting di bagian belakangnya sini Kak. Ya namanya Idol series teman-teman. Di etalase nomor 16 ya, dengan warna green tea. Dan juga tersedia di 4 size, kayak ada XML, XL. Itu warna green tea. Dan satu lagi di sini kita punya di warna. Nah, kita juga punya di warna ocean blue Kak. Warna ocean blue dia gak kalah cantik nih warnanya, warna green tea cantik banget teman-teman. Dan juga untuk lipstick sama dia berwarna cream juga. Ya, seperti untuk Idol series kita. Untuk Idol pun dia kita sudah menambahkan dua kancing tambahan juga. Sepertinya Kak, namanya Idol series dan nomor 16 ya. Dia terasa nomor 16 teman-teman. Seperti ya Kak ya. Atau seperti Kak, untuk Idol series dia nomor 16 ada dua warna saja ya Kak, tinggal di dua warna saja dan juga ada empat ukuran. Oke. Nah, atau untuk Kak Alina mungkin Kak boleh dicek out di HP yang lain nih Kak. Mungkin Kak boleh dicek out di HP yang lain ya, mungkin di HP anak Kak nih mungkin ya. Kak boleh dicek out di situ karena biasanya tuh setiap akun beda-beda Kak. Ya setiap akun biasanya beda-beda teman-teman. Ada yang dapat bonus ongkir, ada yang dapat potongan harga. Jadi beda-beda gitu Kak. Ya boleh banget dicoba-coba nih. Ya boleh banget katanya dicoba-coba ya Kak, boleh di HP lain, di akun lain boleh banget dicoba-coba nih ya. Agar mendapatkan gratis ongkirnya. Oke. Untuk Kak Alina, untuk Kak Adifan, nanti Kak boleh di kabarin aku juga ya Kak, kabarin aku kalau misalnya aku sudah bisa ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi untuk si Idol series kita tinggal di dua warna saja ya Kak, untuk Idol tinggal di dua warna saja, di warna ocean blue dan juga di warna green blue ya Kak, di dua warna ini ya, tinggal dua warna saja teman-teman, di tasnya nomor 16 ya, dengan harga Rp292.000 saja nih Kak ya, untuk harga Rp292.000 saja nih untuk si Idol series kita ya. Boleh banget langsung saja di check out nih Kak ya, di tasnya nomor 16 ya teman-teman. Cantik banget ya, buat sehari-hari dia oke banget. Buat sehari-hari dia oke banget nih Kak, karena itu dia simple dan juga dia, tapi cutting-nya cantik. Dan juga dia bahannya adem, jadi pastinya nyaman banget nih pakainya ya. Boleh banget langsung saja di channel Kak teman-teman. Ya kita lanjut lagi Kak, kita langsung berikutnya supaya teman-teman. Ada kita akan lanjut lagi nih Kak ya untuk etalase berikutnya. Nah, buat teman-teman enggak berasa nih Kak tinggal di 1 menit terakhir. Ya Kak tinggal di 1 menit terakhir untuk live kita sampai jam 9 saja teman-teman. Ya Kak, untuk kakaknya belum check out boleh dicek out dulu nih. Ya buat kakaknya yang belum dicek out boleh dicek out dulu nih Kak sebelum live kita berakhir. Ya karena tinggal di 1 menit terakhir nih Kak untuk live kita. Ya boleh banget langsung saja di check out teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang ingin melihat langsung nih Kak koleksi-koleksi dari kita ya Kak, yang ingin lihat langsung warnanya juga bahannya seperti apa, Kakak juga boleh datang ke butik kita ya Kak. Kita juga ada butik di daerah Jakarta Barat teman-teman, tepat di depan Geraha Pena. Ya Kak, jadi seberang-seberangan dengan Geraha Pena teman-teman. Dan juga untuk jam operasional kita dari jam 11 siang hingga jam 8 malam. Ya Kak, ada juga kita buka setiap hari teman-teman, dari Senin sampai Minggu kita buka setiap hari. Jadi kakaknya bisa datang kapan aja nih ke butik kita ya. Dan juga di butik kita pun ada fitting roomnya, jadi teman bisa langsung cobain games-games kita ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan dan penasaran ingin melihat langsung seperti apa, boleh banget datang ke butik kita juga nih ya. Kita tunggu kehadirannya juga teman-teman pastinya ya. Nah, buat teman semua ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak pertanyaan lagi, mungkin aku bisa akhir ya Kak untuk live streaming kali ini. Terima kasih banyak untuk 4 penonton terakhir yang sudah setia menonton sampai akhir. Terima kasih banyak ya Kak. Dan juga sudah komen-komen.